Health declaration. Saya juga ya, health declaration. Okay. Tengok dia reservekan RM15. Alhamdulillah lah, tak apa. Kita on dulu, kita tengok macam mana. Okay, dah tengok muka. Okay guys, dia bagi kita hijau dah. Muka sudah diluluskan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang dan kembali ke Karisma Channel. Kepada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi terkini. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama dengan saya selama ini. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah kita hari ini bersamaan dengan hari Isnin, 12 bulan 12 2022. Macam-macam ada sale tu, Shopee ada, Lazada ada, 12 12 20 22. Dan jam sekarang pukul 11 minit pagi. Pukul 11 pagi, 11.00 lah. Alhamdulillah kita berada di pekarangan Jalan Duta Mas Seroja 3. Kerana kita baru saja keluar dari klinik untuk jumpa doktor dan ambil ubat-ubatan tadi. Alhamdulillah. Jadi kita nak buat kita punya just grab bermula dari sekarang, mudah-mudahan mendapat ping walaupun menggunakan kesempatan yang ada, iaitu duit reserve oleh Grab RM15 itu. Hutang yang 2-3 hari ini mungkin akan kena potong nanti. Mudah-mudahan kita mendapat rezeki, kita mendapat ping yang alright, insyaAllah. Baik, banyak kejutan ya untuk pasukan-pasukan bola sepak yang kita minati selama ini. Contohnya England, Brazil, Portugal, semuanya tewas. Kita doakan Morocco. Kita doakan Morocco. Tiba-tiba Morocco dan Kroasia pula yang masuk final tahun ini. Mana tahu kan, si France dan Argentina juga tewas. Alhamdulillah ping masuk. Jom kita tengok. Okay, kita berada di sini ya. Legging sudah ni. Royal Regent Condominium, Sri Purtamas 3, Grepe RM20, Wisma Rampai, Jalan Taman Sri Rampai, setapak Lobby C1. Ya, okey. Okey, jom kita ambil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Handphone kita kalau panas guys, lagging lah dia. Alhamdulillah. Kita dah sejukkan sekejap tadi, alhamdulillah. Tengoklah apa yang kita dapat shoot hari ini, kita shoot. Dan this is all semua real time, real time. Real time maksudnya on online. Kalau online live kan, ini bukan live. Aduh. Alright, let's go. Putramas 3 ni. Guys, kita drop off customer ni. Wisma Sri Rampai. Sebenarnya dia nak pergi klinik. Aku pun tak tahu dekat mana klinik tu. Wisma Sri Rampai drop off. Okay, tol dia pakai duit sendiri. Tersenggol sendiri. Masalahnya kita ada back to back tapi tak tahu dekat mana. Sini ada klinik ke? Tengok kita punya customer ni mana. You've arrived at your destination. Dia kata dia tunggu dekat Seng Heng. Mana Seng Heng? Mana Seng Heng? Oh, ada klinik kesihatan Wisma Rampai. Turn right on Jalan 34/26. Mana Seng Heng? Oh, di ujung sana.
Oh, kita udah lepas lah tadi Sengheng tuh. Aduh. You've arrived at your destination. Wisma Rampai ini. Oh, boleh masuk sini. Oh, boleh masuk. Wah, lain kali saya masuk lah. Okay, kita drop off customer dekat kawasan ni. Aku pun tak tahu nama tempat ni. MasyaAllah. Cash RM14 dan okay, ada lagi back to back ni. Pandan Ria Apartment. Wah, pick up 3.8. Fee pun aku tak tahu tadi berapa fee ni. 7.20 sen campur 4.6. Oh, jauh huh? Pergi ke restoran sajian Desa Pandan. Okay, let's go lah. Wow, hebat-hebat. Tadi may ping masuk, cancel. Ping masuk, cancel. Ni baru ada. Kakak tu tadi nak bagi saya RM50. Saya tak ada duit pecah lah kak. Nasib dia ada RM20 tadi. Alhamdulillah, kita dapatlah bagi balik. Alright, let's go. Let's go, let's go, guys. Alhamdulillah, let's go. Yang saya nak tuju ni dah cancel lah guys. Ni ping baru pula masuk. Kita berhenti sekejap lah. Aduh, tengok dulu macam mana orang sini tak sabar-sabar. Jam kecil. Aduh. RM5 GrabPay Pandan Villa. Kalau tak dari kecil macam mana nak jadi besar? So kita layan jam kecil. Let's go. Jalan okey ke? Betul ke jalan ni? Alright, betul. Let's go. Memang orang sini tak sabar guys. Tengok, coming. Aku nak jawab dia macam mana? Nanti aku tak tahu jalan. Alamak. Patut customer tengoklah dia punya map. Dalam map tu nampak bah kita punya kereta bergerak menuju ke arah awak. Aduh, sabar je lah. Sabar, sabar, sabar. Job kecil. Alhamdulillah. Okay, kita drop off customer ni dekat Pandan Villa Condominium. Okay, GrabPay RM5. Dan okay, let's go. Oh, patutlah ping tak masuk sebab saya off tadi. Saya off tadi sebab saya nak top up minyak dulu. Okay, tak apalah. Lagipun kita nak kucil. Okay, saya nak waste pergi ke Petronas sekejap. Let's go, let's go. 12.15. Petronas. Oh, nasi ayam madu bakar. Best, best. Bestnya. Alhamdulillah kita tumpang kucil di sini Pandan. Pandan apa ni? Pandan Indah. Petronas Pandan Indah. Famous ah. Kawas ni. Dan orang menunggu di dalam kereta saja. Boleh ke macam tu? Okey, kita tengok apa yang berlaku ah. Sekarang 12.28. 34.5 km. Earnings 34.2. Booking 3. Yang saya nak tunjuk ni adalah credit wallet. RM12.20 cash wallet. Ada masuk tadi tapi dah kena pak. Dah kena potong. Tu. Dah kena potong, dah kena potong. Tadi kita kena bayar RM3 ah.
sebab cancellation tadi masa kita on the way tu. Ni RM20 masuk, potong sekarang tinggal RM4 masukkan dekat credit wallet. RM4, jom. So kita kejar untuk bayar hutang . Kalau dapat janganlah berhutang. Alright, credit wallet RM16.20, cash wallet kosong. Kita mulakan kehidupan yang baru sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Seperti yang dijangkakan, pandan ni banyak pink ya. Pink kecil-kecil, tapi mereka ni tak sabar. Cash RM5. Tengoklah berapa jauh ni. Mereka tak sabar punya orang. Apa boleh buat lah. Customer is always right. 1.4 km, 1.8 km. Alright, let's go. All set, let's go. Entered left on Jalan Pandan Utama. Wah, dia orang banyak kedai kecil-kecil macam ni guys. Bagus ya. Usahawan. Nampak macam kecil tapi besar juga kedai dia. Turn left on Jalan Pandan Utama. In 600 meters, turn right on Jalan Pandan Utama. Dan Muhibah. Okay, jom, let's go. Dan maju. You've arrived at your destination. Okay guys, kita drop off customer kita dekat Hong Leong Bank. Pandan ni cash RM5 dan ada lagi cash RM5. Jom. Pandan Indah 4/3. Then turn left on Jalan Pandan Indah 4/6. 550 meter pick up. Then turn right on Jalan Pandan Indah 4/5. Kalau orang di sini mungkin dia orang tahulah ada jalan shortcut. Nah, kita ni kita ikut Waze saja. Mungkin yang 500 boleh jadi 200, 300 meter sahaja. Tak apalah, kita ikut Waze. Nama kedai Cina, nama kedai Cina tadi. Oh yo, nama kedai Cina. You've arrived at your destination. Mana satu kedai Cina? Oh, ini orang. Okay guys, kita drop off ni. Hai, customer kita ni RM5. Percaya atau tidak, dia tak ada RM5. Apa ni? Ada back to back ke? Oh, ada back to back ke? Aduh.
Tengok-tengok, jauh 5 ringgit, 5 ringgit banyak nih. Tapi tak ada 5 ringgit. Dia bagi saya 100 ringgit untuk pecahkan, bayar 5 ringgit. Mana saya ada duit sebanyak itu? Nah, saya tanya dia, berapa you ada? Dia ada 2 ringgit saja yang pecah-pecah. Saya ambil 2 ringgit lah. Apa boleh buat? Rezeki dia, bukan rezeki saya. Alhamdulillah. Let's go. Jam mula dekat depan tu. Aduh. Ada juga rakan kita yang komen. Saya sukalah ada kawan-kawan yang komen. Masalahnya saya lambatlah nak reply komen lah. Tapi terima kasih kerana komen. Komen menaikkan video. Kalau dapat komen saja, mungkin ada rakan-rakan lain yang boleh jawab lebih cepat daripada saya. Dan ada yang bagi tahu tu, abang masih ambil ke job kecil-kecil? Macam mana tak ambil? Kalau kita tak ambil, kita cancellation tinggi. Ha. Macam mana abang buat? Eh? Kalau boleh bagi tahu tips untuk kita buat tu, okey juga. Saya pun nak pilih. Kita pun nak pilih job. Kalau dapat, kita pilih lah yang RM10 ke atas saja kan. Apa boleh buat lah. Ni kita jalan. Apa boleh buat. Mudah-mudahan lah. Apa orang ni nak buat. Okay. So itulah pokoknya. Pokoknya begitu. Jom kita ambil RM5 ni. Sebenarnya saya nak cakap tadi, so yang bayar saya RM2 tadi, alhamdulillah lah, saya sedekahkan RM3 lah untuk awak. Mudah-mudahan awak dapat rezeki yang lebih banyak. Dan kalau nak naik Grab, tolonglah sediakan duit kecil. Okay guys. Guys, kita dah drop off dekat blok 2 ni. RM5 cash. Nah, yang ini tadi bagi RM10. Oh, dia suruh kita hantar message tu. I'm on my way. Oh, okay. Good. Okay, yang ini cash RM10. Pergi 7-Eleven. Taman Putra Ampang. In 200 meters, make a U-turn. Let's go. Tengok, pick up 2 km. Boleh tahan lah. Oh, rupanya dekat sebelah kiri tadi tu Hospital Ampang. Oh, macamnya. Oh, kena beli air lah guys. Saya punya minuman bedah habis. Nak beli air lepas ini. Aduh. Penat juga kita di kawasan Pandan dan Ampang ni. Pandan dan Ampang. Oh, kawasan sini banyak bisnes t-shirt dah guys. T-shirt printing. Pandan ni. Pandan apa ni? Ampang Pandan. Banyak betul sebelah sana tadi. Sebelah sini pun ada tu. Kami menjual. Dia menjual barang je. Oh, ni lain tu lah. Usah servis lah. Okay. Oh, ini kakak ni. Okay guys, kita drop off customer ni ke kawasan ni lagi ya. Cash RM10. Done. I'm on my way. Cash lagi. Oh, tapi guys, baunya orang ni guys. Ya Allah. Waste bawa sampai 3 km tadi guys. Sekali saya pusing belah kanan 80 meter saja. Masya Allah. Waste. Okay, kita drop off customer ni dekat sini. Ok,
cash RM8, kereta belakang dah Honda. Okay, next. Memang back to back lah sini ya. Maybank lagi, Maybank Taman Muda lagi. Ya. Tadi dah drop off dia ni. Masalahnya dia ni nak pergi ke sini, Lembah Maju ni. Ha. Malangnya saya dah ada ping masuk. Nasib hujan. Hujan lebar guys. Drop off customer. Apartment Astaria Blok Daya. Okay. GrabPay RM9. So ada lagi back to back. Tengok sini tak putus-putus. Masya Allah. In 300 meters, turn left on Jalan Kosis Utama. Let's go. Lama customer ni tunggu tadi guys. Dengan tidak semena-mena saya boleh berada di Ampang. Saya ingat ni kalau nama kosas-kosas ni adalah Ampang. Kita drop off ha, budak-budak ni baru balik main badminton rupanya, RM7 cash. Dan so ada lagi back to back. Make a U-turn. Memang sini handal lah guys. Boleh tahan juga pick up ni ya, 2.6. Alhamdulillah hujan dah reda, reda, reda. Kucing. Jalan Wawasan Ampang. Oh, tengok ada flat lagi depan. Yo, tak perasan lah. Mana tempat ni? Okay, kita drop off customer dekat sini. Kita layan, kita layan. Pick up 2.1. Macam mana nak keluar dari sini? Okay. Ampang pergi ke RM51 cash. Damansara Petaling Shah Alam. Ui, Shah Alam. InsyaAllah. Okay lah. Dia tadi sana Petaling ya, tapi Shah Alam. Damansara lah, Shah Alam lah. Aduh. Inilah antara penyebab kita akan mendapat kerugian nanti. Ini ke jalan keluar? Sebab kita dibawa jauh. We try all this. Let's go. Turn right on Jalan Merdeka. Let's go. Let's go.
akan tetapi sekiranya kita dapat trip balik dari sana balik ke KL, insyaAllah kita akan untung. Itulah dia tadi, Allah dah bagi rezeki, kita reda, kita layan, insyaAllah. Let's go. Kena lap dia punya lens ni ya. Barulah okey, baru cantik sikit. Mana orang? Halo. Halo, Bang. Dekat sini, Bang, depan ini. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Okay, kita baru drop off customer. Hujan guys, hujan. Tol tadi RM4. Jadi 51 campur 4 RM55 cash. Submit. Oi, jauh juga ni guys, jauh juga. 3.41 kita nak balik. Jom. Ada tak ada pun tak apa. Janji kita balik selamat. Rumah pun nak balik. Mahalnya tol. Rp104.8 Saya mau tengok ni credit wallet ni. Wah, merah. Pun tak cukup untuk satu job. Alah, baliklah. Wow, dalam kita kena hujan macam ni. Pink masuk pula guys. Sunway University. Taling Jaya Sungai Buloh. Macam mana ni oh? Aku tak nak lah pergi Taling Jaya Sungai Buloh ni. Adakah Taling Jaya Sungai Buloh lagi? Saya rasa dalam keadaan hujan lebat macam ni, saya tak ambil lah ni. Minta maaf lah. Walaupun saya letak MD tadi. Kita tengok lah kalau dia punya perjalanan dalam perjalanan balik ke kawasan kita, kita ambil lah. Ni macam dah tersasar. Bukan tersasar sangat lah, tapi kita ni nak ambil orang rumah balik lagi. Okay, jadi tak apalah, kita cancel lah. Apa boleh buat. Bismillah. Semoga dia dapat driver yang lain. Let's go. Saya pun dah off lah. Biarkan. Tak apalah. Biar kita selamat sampai dulu. Alhamdulillah. Let's go. Wow. Orange lah. Purple lah. Merah lah. Wow.
Okey, hujan benda reda dan kita pun nak masuk ke Damansara Link. Damansara Link, Jalan Datuk Abu Bakar. Jam sekarang 4:21, kilometer 127.1. Kita akan sampai ke tempat rumah kita 9.2 km lagi lebih kurang. Jadi dalam 128 km lah totalnya. Okey. Jom kita buat review tengok. Tadi pun dah nampak kan. So 123.80 sen, demand surcharge ada tol RM4, job 13. Alhamdulillah. Jadi macam tu lah tadi guys. Kita cancel satu job dan job itu adalah MD lah untuk kita balik ni kan. Tetapi malangnya dia menggunakan jalan lain, jalan sebelah Sungai Buloh. Maka saya tak naklah pergi ke sana dan nak balik sini lagi ambil masa dan payah lagi lah dan nak ambil rumah kan. Jadi saya pun cancelkan job itu dan net pun dalam RM11.60. Tapi lah daripada kosong ada lah juga. Soalannya kita tak dapat lah nak handle tu tadi. Mudah-mudahan customer tu dapat driver lain lah. Okay, jadi untuk itu saya akhirilah vlog saya untuk hari ini sehingga ke saat ini. Terima kasih kepada anda yang menyaksikan sampai ke tahap ini juga. Dan kepada anda yang belum lagi subscribe, sila tekan butang subscribe. Kita jumpa di vlog yang akan datang. Mudah-mudahan anda semua diberikan kesihatan yang mantap, baik dan juga ping yang melimpah ruah, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Let's go. Kita nak sampai Desa Seri Hatamas dah. Let's go and bye bye. Zap. Subscribe.